Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan informasi penting, yaitu mengenai download. Teman-teman, kayak yang punya komputer ya, atau nggak punya komputer gitu kan, terkadang ingin mendownload aplikasi. Nah, aplikasi yang didownload itu kadang banyak yang crack ya, yang crack. Nah, jadi aku sarankan untuk tidak mendownload yang crack. Kalau misalnya ada budget, silahkan beli yang asli. Dan kalau teman-teman mau lihat website yang menyediakan aplikasi-aplikasi yang free, dan pastinya nanti free-nya ada yang gratisan, ada yang premiumnya juga ya. Nah, itu teman-teman pergi ke sini, Falcipo. Di sini teman-teman bisa dapatkan software-software gratis. Nah, teman-teman lihat di sini ya, Falcipo udah diluncurkan sejak tahun 2004. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu udah 6 tahun ya. 6 tahun ya? Bukan ya, 16 tahun ya teman-teman semua. Udah lama banget ya. Nah, kita akan coba buka, bukan coba buka tapi kita buka. Di sini noteng ya, kita klik noteng karena kita kalau kita klik allow, kalau dia muncul yang baru nanti dia muncul di Chrome kita. Nah, itu mengganggu sekali ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada kategorisnya, browser, desktop, game, multimedia, security, system tuning, office, learning, file sharing, personalization, social distancing, bukan social messaging ya. Nah, ini bisa teman-teman download. Jadi caranya teman-teman misalnya pilih bagian browser ya, browser. Nah, teman-teman bisa lihat di sini browser mana yang mau teman-teman pilih. Nah, di sini ada Google Input Tools, ada Freedom, ada Bizbark, ada AOL, ada Basilisk, Sand Browser, Breaker Browser. Banyak banget ya. Nah, kita coba lah ini Sand Browser, siap free ya, gratis. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita lihat dulu ya. Oh, ini Chrome ini. Chrome ini. Same browser. Kok sama kayak Chrome ya? Nah, habis itu teman-teman klik ini. Download latest version. Siap. Nah, kalau udah seperti ini, nanti muncul ini kan. Teman-teman lihat yang bagian bawah. Noteng ya. Noteng. Noteng. Continue to download same browser. Jadi, artinya ini download dulu nih Opera katanya, download dulu nanti operanya ini baru download ini. Nah, kita tidak download Opera tapi kita langsung aja download aplikasi ini, klik noteng ya. Nah, kalau udah seperti ini, while the program is downloading catch up on the ini dia susah baca bahasa Inggris ya, lihat di bagian bawah Sand Browser itu besarnya 44,4 dan bisa di download sekitar 30 detik ya, 30 detik lagi selesai. Nah, jadi gampang banget ya teman-teman bisa dapatkan aplikasi yang gratis di sini. Apakah ini legal? Jelas legalnya karena ini dia yang free-free yang di update-nya gitu, tapi nanti ada yang berbayarnya juga di dalamnya biasanya ya. Nah, silahkan di download ya, di sini banyak lagi nih kalau mau baca-baca tentang bahasa Inggris nih supaya memperdalam bahasa Inggris teman-teman semuanya. Oke, siap. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk teman-teman yang sedang mencari website download gratis ya. Gratis tis tis. Memang orang suka yang gratis tis. Bye.